Timnas Indonesia menyudahi babak kualifikasi Piala Asia dengan kemenangan besar atas Nepal 7-0. Kontribusi antar pemain timnas luar biasa. Kepercayaan diri yang meningkat di babak kedua membuat Timnas Indonesia mendominasi sepanjang laga. Bahkan pelatih Nepal seperti frustasi menghadapi Timnas Indonesia yang memiliki strategi yang tak bisa diprediksi. Bahkan pelatih Nepal memuji lemparan jauh Pratama Arhan, bahkan sampai terdiam saat Arhan melakukan lemparan jauh itu. Pelatih Nepal seperti berbicara dengan stafnya dan memuji lemparan Arhan yang tak masuk akal. Memang kita ketahui, Pratama Arhan selalu menjadi ikon menakutkan bagi pelatih yang baru melihat lemparan Arhan. Bahkan sebelumnya, pelatih Yordania sampai kebingungan ketika Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam. Karena 3 kali lemparannya yang hampir membuat gol untuk Timnas Indonesia. Indonesia menjadi negara ASEAN keempat yang lolos Piala Asia setelah sebelumnya ada Vietnam, Thailand, Malaysia, dan pastinya Indonesia. Apalagi di Piala Asia nanti, Indonesia bertambah amunisi luar biasa seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaini Petinama. Shin Tae-yong pastinya akan tetap bekerja keras dengan maksimal untuk mendapatkan prestasi terbaik untuk Timnas Indonesia. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan lemparan luar biasa Pratama Arhan yang selalu dipuji pelatih luar, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.